بسم الله الرحمن الرحيم. Salat tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga saat di dunia. Jadi kalau Anda ingin melihat ahli surga yang hadir di dunia, salah satunya lihat kebiasaan salat malamnya. Bukan nonton bola. Dan tidak dikalahkan oleh bola. Dia enggak peduli mau Kroasia menang 2-1 lawan Inggris, dia enggak peduli. Ya. Mau Prancis menang 1-0 lawan Belgia, dia enggak peduli. Pokoknya terserah, yang penting juaranya Prancis misalnya gitu kan? Tidak. Dia enggak peduli, mau siapapun enggak ada masalah. Dan tidak dikalahkan. Jadi kalau Anda ingin melihat kebiasaan ahli surga saat di dunia, lihat kebiasaan malamnya. Kalau dia bangun dan mengalahkan semua kebiasaan malam ahli dunia, maka itulah ahli surga. Salah satu kebiasaannya. Ya, kalau nanti turunan dari tahajudnya muncul, nanti saya terangkan. Yang berhasil tahajud, ciri-cirinya begini. Jadi jangan dilihat setiap yang malam sholat, itu disebut ahli tahajud. Belum tentu, ada ciri-cirinya. Tapi ciri yang pertama, yang melekat kuat, kelihatan nampak, pertama adalah ciri ahli surga, dia memiliki kecenderungan untuk sering bangun malam. Dalilnya Quran surah ke-51, ayat 15, sampai dengan ayat ke-17-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa'uyun. Sungguh, di antara orang takwa itu, nanti akan ada yang mendapatkan hadiah taman surga. Apa keistimewaannya? Akhidhina ma'atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhanika muhsinin. Sungguh, kebiasaan mereka itu saat di surga, keutamaan surga, taman surga ini, mereka akan langsung mendapatkan semua kenikmatannya dari Allah langsung. Kalau surga lain diberikan lewil danun mukhalladun, pelayan surga. Di kalau antum ikhwan oleh bidadari surga. Yang akhwat oleh pangeran-pangeran surga. Ganteng cantiknya enggak usah dibayangkan, tak terlukiskan. Ada hurun in, ada seperti mutiara, ada seperti berlian. Oh, indah sekali. Dan kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah dilihat di bumi, dia mengantarkan bi aqwabi wa abari kawakasin min ma'in, bawa gelas-gelas yang berleburan mutiara emas dan sebagainya. Enggak seperti ini, enggak ada merek Akhir TV di sana nanti, ya. Semuanya indah. Tapi enggak terbayang. Tapi taman surga tidak. Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun. Enggak usah dibayangkan, laisa kamitslihi syai', ada seketika. Tapi yang hebat, apa kebiasaan ini? Kata Al-Qur'an langsung ini Allah yang mempersaksikan. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, mereka itu ahli ihsan saat di dunia. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu malamnya sedikit tidurnya. Jadi punya kebiasaan bangun malam. Jadi kalau Anda, ini cara memahami ayat tuh begini. Cara memahami ayat seperti ini, jangan mencari orang lain. Anda sendiri yang menjadi bagian dari ayat itu. Jadi itu diinformasikan pada kita, sebagai tawaran, kita mau gak berniaga dengan ayat itu? Mau gak menjadi bagian dari ahli surga itu? Jadi jangan sibuk mencari kebiasaan orang, kenapa Anda tidak membiasakan diri jadi bagiannya? Ya, jadi coba cek dari keluarga. Ada enggak sudah jadi bagian dari ahli surga di keluarga Anda? Sekarang pulang ke rumah, coba lihat dari sekian orang yang ada di rumah berapa yang bangun. Mula-mula cuma 2 orang, menikah suami istri, belum bangun. Allah kirimkan anak, belum bangun. Sudah ada cucu, belum bangun. 10 orang di rumah, enggak ada yang bangun. Masa satu pun enggak ada yang jadi ahli surga? Hai, coba. Makanya karena saking tingginya ayat ini, Nabi sampai membangunkan istrinya. Membangunkan menantunya. Membangunkan anaknya Fatimah Az-Zahra, menantunya Ali bin Abi Thalib. Dibangunkan oleh beliau, ayo bangun, bangun, bangun. Saking inginnya keluarga Nabi terpancar cahaya surga sejak mulai di dunianya. Di, tonton pulang ke rumah ya, coba lihat tuh. Anak-anak yang di pesantren kalau pulang dan sebagainya, malam bangun gak dia? Coba biasakan, bangun, bangun, bangun. Dan Anda akan rasakan hal yang sangat berbeda. 2. Tadi tambah 1 ya, berarti 5. Sekarang yang ke-6. Orang-orang yang rajin bangun malam itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam. Tahajud. Di antara dalilnya Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu, ayat sajudah Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda salat subuh baca misalnya ayat sajadah sujud, Allah terangkan di antara sifat orang yang rajin sujud ini
adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Di ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan enggak tidur. Rajin bangun malamnya. Rajin bangun malam. Bapak Ibu kurang apa lagi ya? Kalau ada orang dipuji misalnya saat di dunia, presiden memuji seseorang, artinya presiden menyukai dia. Artinya presiden menjamin kemudahan baginya. Kalau ada orang yang dipuji Allah, artinya Allah mencintai dia dan menjamin kemudahan dalam kehidupannya. Maka dekati orang-orang seperti ini. Saya sarankan kalau antum punya teman, ikhwan sekalian, sedang mabit misalnya atau tugas dinas keluar. Tiba-tiba tengah malam di hotel dia bangun sholat, itu teman terbaik Anda. Saya katakan pada Anda, tandai orang ini dan dekati dia saat di kantor. Bangun bangun ukhuwah dengannya, persahabatan dengannya. Maka ketika Anda mendekati orang-orang yang dipuji oleh Allah, maka Anda pun akan kedapatan bagian dari pujiannya. Karena mustahil orang yang dijaga oleh Allah mengajak Anda pada maksiat, itu mustahil. Mustahil. Sama teman-teman yang masih di kampus, kalau malam-malam misalnya di asrama atau pulang tiba-tiba ada orang-orang yang kelihatan sholat malam, dekati orang ini. Jadilah bagian dari sahabatnya. Dan dengan itu saya ajak, coba cek pasangan hidup Anda. Jangan-jangan selama ini Anda berdua belum mendapati sesuatu yang terbaik. Kalau ibu ingin suaminya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bangunkan malamnya supaya dia sholat. Kalau Anda istri Anda ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunkan malamnya supaya dia sholat. Dan kalau bisa keduanya kompak. Pernah kan saya sampaikan di pertemuan lalu, Nabi menyampaikan, lihat rahimallahu imra'an atau rajulan, Allah merahmati seorang lelaki. Kemudian yang bangun di pertengahan malam dia sholat, lantas membangunkan istrinya dan mencipratkan air di wajah istrinya supaya dia bangun menunaikan sholat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk sholat, kemudian dia mencipratkan air di wajah suaminya supaya bangun untuk sholat. Saking tingginya mendapatkan pujian Allah, sampai kata Nabi SAW, ayo bangunkan istrimu sekalipun kau cipratkan air di wajahnya. Tapi mohon izin bu ya, maksud hadis itu, kalau sudah ada komitmen dan rencana bangun di malam harinya. Ingat ya, bukan ibu ngaji sekarang suami gak hadir terus dengar itu, terus gak punya rencana, aduh saya pengen suami dipuji Allah, masya Allah, malam-malam segayung pak. Mama kenapa? Hadis Nabi pak. Oh, hadis. Aduh, siapa yang ngajarin? Itu yang repot. Paham ya? Baik, sudah yang terakhir ini menunjuk pada keutamaan tahajud. Kemarin 4 saya tambahkan jadi 3. 1, masih ingat tadi yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala menjamin ia sebagai ahli surga, kebiasaan yang ada di dunia. Yang kedua, Allah memuji orang ini. Dan yang ketiga, tahajud itu kebiasaan orang soleh yang ditekankan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang-orang soleh. Jadi, kalau yang pertama ahli surga, kedua dipuji Allah, yang ketiga langsung dikuatkan orang-orang soleh. Dan orang-orang soleh itu, mohon izin ya, maaf, orang soleh itu tempatnya saat di surga itu sesurga dengan semua nabi, semua nabi dan rasul. Ayatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69 paling kanan di pertengahan. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya, maka dia bisa sesurga dengan orang-orang yang telah Allah berikan jaminan nikmat surga untuk mereka. Di antara mereka para nabi, awas, para syuhada, siddiqin orang-orang jujur, wassalihin orang-orang saleh. Ini syahidnya di ayat ini bahwa orang-orang saleh akan sesurga bersama semua nabi. Saya pernah katakan pada Anda, kalau beberapa nabi saja, maka bahasa Arabnya bukan nabiyin tapi anbiya. Anbiya. Karena itu ada surah ke-21 surah Al-Anbiya. Di situ dikisahkan beberapa nabi saja. Puncaknya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 90. Di situ ada kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Ayub dan sebagainya. Anda bisa baca itu, ada turunan para nabi, tapi tidak semua nabi dikisahkan.